Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction EXO, guys! Aduh, saya kalian tahu nggak sih, saya udah deg-degan banget ketika mengetahui udah rilis. Ini lagunya Let Me In MV. Excited banget guys, aduh, bener-bener deh. Oke, udah, tanpa berlama-lama kita persiapkan terlebih dahulu. Terima kasih yang udah request ini ya, yang bilang, coach ayo cepetan, cepetan, cepetan katanya. Jadi saya di depan kamera akan nonton pertama kalinya klip ini ya. Ini beneran pertama kalinya di depan kamera, supaya lebih dapat aja gitu. Udah, yuk kita persiapkan. Ini saya, masih deg-degan saya. Oke, iya, ini dia. Tarik napas dulu. Kita hitung sama-sama, 1, 2, 3. Wow, di hutan. Di hutan-hutan, ada yang lari, siapa nih? Let me in. Anak kecil guys. Apa tuh? Melempar batu. Sinematografi bagus banget ya. Oke. Kenapa dilempar itu? Canyol. Ini siapa? Ini dari belakang background ya? Langsung diyon. Wow. Aduh, Bapak Ketua Suho. Canyol. Aduh, ntar dulu, ntar. Ini nggak bisa, guys. Ini lagunya slow beat begitu, dimulai dengan Dio, guys. Dio, guys. Kelihatan nggak sih? Dimulai dengan Dio ngambil part solonya, enak banget. Starting point-nya disambar dengan Bapak Ketua sambil kita dilihat. Ini ada Kai juga. MV-nya tuh ada kayak Canyol berjalan, begitu ya. Terus tadi kayaknya dari belakang tuh, mohon maaf, itu siapa ya? Karena dari belakang, guys. Kayaknya Baekhyun. Aduh, ini... Tak ada yang dapat dilihat tanpamu. Yes. Coba ulang sedikit, nggak mau dilewat-lewatin begitu aja. Nadanya. Huskinya enak, Bapak Ketua. Ngelegato. Kai. Enak, Kai. Cumin. Benar Baekhyun. Ada riff and run di belakang gitu guys, kayak dikasih ornamen. Di sini terdengar jelas ya bahwa mereka benar-benar memainkan teknik vokal di sini ya. Lagu model-model seperti ini bisa dimakan karena kan banyak nada-nada kayak gantung gitu ya. Oke. Visual bermain semua di sini guys. Ini mereka OT berapa ya? Nih. Baekhyun, hajar Baekhyun. Sehun, Dio tadi. Falsetonya enak. Aduh, Canyol. Bentar. Guys. Aduh, ntar. Aduh, ini lengkap kayaknya mereka di sini ya. Enak halus mainnya. Ajar, Canyol. Santuy tapi tekanannya asik. Baekhyun. Nadanya gantung-gantung begitu, enak banget guys rapnya, asik dengan nada yang seperti ini. Biasa kan kalau kayak ngerap-rap nada yang agak upbeat gitu kan, jadi kayak enak, hajarnya enak guys. Nah ini dengan nada yang
agak slow beat begitu, mereka nge-rapnya pun menyesuaikan gitu, tapi tetap enak guys. Penekanan-penekanan bisa kita tetap rasakan enak, tekan-tekannya gitu. Oke, oke, yuk, yuk, lanjut, lanjut. Gantung ada ya. Wuh, Hajar Dio Chen. Aduh, enaknya merinding-merinding. Kena apa dari atas batu ya? Saya sambil lihat MV-nya juga, sambil dengar lagunya gitu ya, sambil terharu juga. Ini konsepnya apa ya? Oh, helikopter. Kenapa tuh? Wuh, switch ke falsetto. Aduh, guys. Aduh, gak ada layer. Liriknya kok, walaupun tak bisa bertahan selamanya, tetap lihat seperti ini guys. Liriknya tuh juga, saya dari tadi sambil lihat lirik-liriknya juga guys, makanya agak-agak terbawa gitu. Ntar dulu, yang gak ada siapa ya, ntar, Lei saya belum lihat. Terus, ntar siapa ya yang belum saya lihat ya? Aduh. Siapa yang belum saya lihat ya guys? Hajar-hajar, Baekhyun. Oh, Gio. Enak jawab jawabannya, mahal banget. Mampus nggak tuh guys? Ada yang lagi asik nge-riff and run, ada yang lagi asik nge-legato, tiba-tiba ada yang lagi nge-belting di belakang. Nah lo, kalau udah bermain vokal, aduh udah ngeri saya dengarnya guys. Ini kalau mungkin kalian yang lebih tahu teori-teori yang tersembunyi di balik MV ya, kayak ini hancurnya dunia atau bagaimana nih, bahkan angin pun kembali. With you baby, yeah. Oke. Itu part keren banget dong, Baekhyun dengan Chen berkolaborasi. Chen ngambil suara satunya ya, terus dihajar, dibalas dengan Baekhyun mengambil suara bagian suara duanya. Itu keren banget dong guys. Masuk. Mahal. Ya abis ya. Oh balik lagi batunya dek. Ini artinya apa ya guys? Aduh, mudah-mudahan ini nggak diblok ya guys, soalnya ini dari kalau saya lihat ini ada. Mudah-mudahan saya bisa upload ini ya, mudah-mudahan. Kalau nggak bisa diupload berarti ini saya tipisin gambarnya ya, mudah-mudahan aman. Guys. Terbawa ya, terbawa. Lagunya slow begitu ya, mereka mainkan. Saya udah bilang kalau lagu dikasih kayak gini, ini banyak tempat untuk memakan ya lagunya dengan teknik vokal yang sangat luar biasa. Jadi semua bermain ya, vokal-vokal mereka bermain dengan ciri khas mereka masing-masing. Dan pada saat di ending-ending klimaks lagu itu parah, gila sih guys. Visual mereka juga gila, tapi oke, ntar dulu guys. Saya ingat-ingat, rasanya belum selain Lei. Siapa ya? Apa udah cuma tinggal Lei yang gak ada di MV ini? Aduh, ingatkan saya nanti, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah guys ya. Oke lah. Saya udah susah berkomentar apa-apa lagi guys. Intinya visualnya bagus banget, sinematografinya oke banget. Ada cerita di dalam itu yang mungkin kalian bisa bantu saya jelaskan di bawah. Kemudian suara-suara mereka juga jangan ditanya. Lagunya juga enak, sirkulasi notasinya juga enak. Ya serba enak ya, comeback mereka ini serba enak guys.
apa lagi ya, mudah-mudahan nggak yang ketinggalan. Oke, udah, saya rasa cukup. Terima kasih yang telah request ini. Kalian juga boleh request guys, kalau mau di notice request langsung aja request di sosial bus saya guys ya. Caranya kalian kunjungi Instagram saya Jeki Putri Rulan. Di bio Instagram saya itu ada link sosial bus, tinggal diklik aja kalau mau request, pasti akan saya notice guys. Terima kasih, kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction EXO agar semakin banyak menonton EXO, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction EXO. Terima kasih, dadah.